بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام والقيام. والصلاة والسلام على خير الأنام. نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيام. Usinasi wa yakum bitaqwallah ittaqullah katukati wa la tamutunna illa wa antum muslimu. Ma'asyurah muslimin, para alim, para guru, tuan guru, para kiai, para asatidah yang insyaAllah semuanya dimuliakan oleh Allah SWT. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Tapi saya harus menyebut nama-nama besar ini. Ya, karena saya kenal, karena saya kenal beliau dan beliau ini orang tua kita semua. Itu uh, guru kita moderator pada malam hari ini, ya yeah, uh, Ustadz Abdul Munaim. Uh, beliau ini bagi saya bukan hanya sekedar sahabat, sahabat tetapi juga guru uh, dalam banyak hal dan banyak sekali bertukar pikiran. Saya menimba ilmu dan pengalaman selama uh, kami dahulu uh, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahim dan berdakwah di beberapa negara di Eropa termasuk Jerman. Uh, juga yang saya muliakan, saya hormati Sekjen Pengurus Besar Al Wasliyah yaitu Abangda Dr. Insinyur Amran Arifin. Ya, ini beliau ini orang sibuk. Jadi katanya mau datang acara TV One, ah, tapi beliau katanya waktu itu sedang ada di Bengkulu. Ya, karena acara yang sangat penting itulah kita tidak jadi ngopi-ngopi setelah acara di TV One itu. Dan tidak jadi saya menyerahkan buku padahal sudah saya bawa buku itu. Ya. <laughs> Alhamdulillah. Barakallahu Terima kasih atas undangannya terutama dari ini undangannya sendiri datang baru mendadak tadi siang yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Iskandar Mirza. Nah, ini juga sahabat saya, sahabat baik. Sahabat baik saya orang Medan tapi menjajah apa Priangan ya, menjajah Bandung ya. Uh, ah, itu dia. Kita ini harus saling menjajah satu sama lain dalam pengertian yang baik-baik ya. Bukan seperti bukan seperti apa Mongol menjajah Baghdad atau Cina menjajah Nusantara lah kira-kira begitu. Alhamdulillah malam hari ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahim, bertatap muka dengan tuan-tuan dan puan-puan semuanya di bulan Syaban yang sangat istimewa di bulan saban ini seingat saya ada beberapa ayat Al-Qur'an yang turun terkait dengan ajaran Islam yang agung. Ya, selain ayat yang berturun berkenaan dengan kewajiban kita berpuasa rangkaiannya ayat 183 surah Al-Baqarah sampai 188 juga turun ayat yang sangat penting berkaitan dengan posisi agama ini Islam dan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi SAW ini melanjutkan dan menyempurnakan sekaligus ya menasah syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya yaitu tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan perpindahan arah kiblat. Ya, di awal juz kedua surah Al-Baqarah sebelum ayat tentang puasa ini itu ayatnya turun di bulan Sya'ban tentang pemindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya, itu dimulai dengan apa? Qada nara. Taqallu bawajhika fis falan waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka haram wa fawallu wujuhakum syatraf. ya bahkan ayat-ayat eh, itu sangat penting bagi kita menggambarkan bagaimana kedengkian ahli kitab yang eh, menjelek-jelekkan Rasulullah, ya, eh, mengata-ngatai Rasulullah SAW, kemudian menuduh ajaran Islam ini ya, dengan tuduhan yang sangat-sangat buruk. Ya. E, katanya Muhammad ini e, dahulu mengharapkan kami untuk beriman kepada dia. Tapi kemudian Muhammad ini putus asa. Tadinya berkiblat sholat setelah Isra Mi'rat. Nah, Isra Mi'rat ini bulan Rajab kemarin. Kiblat sholatnya orang Islam ini semuanya ke Masjidil Aqsa untuk menarik simpati kita orang Yahudi ya dan Nasrani ternyata setelah hijrah 16 bulan di Madinah ternyata Muhammad mengubah arah kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ya itulah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar padahal persoalan arah kiblat ini semuanya adalah murni kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad hanya mengharapkan kepada Allah agar kiblat ini dikembalikan kepada asalnya yang semula, yaitu yang telah dipancangkan tiangnya, kiblatnya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam salam sebagaimana di uh, akhir uh, juz yang pertama di akhir juz satu surah al-Baqarah. وإذ يرفع إبراهيم القواعد bait wa Ismail Rabbana تقبل minna إنك أنت السميع alim rangkaian ayat yang luar biasa dan di rangkaian ayat itu menunjukkan apa posisi Islam sebagai agama yang wasatiyah ya tanpa disebut Islam itu wasatiyah Islam itu memang karakternya sudah wasatiyah Bapak Ibu ya tuan-tuan dan puan-puan semuanya Islam itu sudah wasatiyah karakternya sudah bawaannya wasatiyah dan seterusnya, itu rangkaian tentang perpindahan ayat uh, ar-ahki-blet. Ya, jadi, keliru kalau kita mengatakan bahwa agama Islam ini harus dimoderasi apa yang disebut dengan moderasi agama itu tidak ada. Ya, yang dimoderasi itu adalah sikap dan perilaku keagamaan kita, ya, yang kadang-kadang cenderung ke arah yang ekstrim, ya, atau kebablasan, atau bahkan kurang mengurang-urangi agama, seperti halnya kaum liberal, ya, kaum kiri yang ingin menarik agama ini, ya, supaya tidak menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa bernegara atau yang berlebih-lebihan terlalu ekstrim ya sehingga menganggap seluruh umat manusia yang tidak beragama Islam ini adalah musuh yang harus dibasmi nah tidak demikian karena Al-Qur'an mengajarkan kita ini menjadi umatan wasata jadi wasatiyah itu adalah sifat umatnya bukan sifat bagi Islamnya Islam itu sudah Include, sudah inheran di dalam dirinya itu adalah sifat wasatiyah. Umatnya yang memang harus ya mengikuti garis wasatiyah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Eh, saya diminta malam hari ini untuk menyampaikan sedikit tema tentang Tarhib Ramadan. Yang Bapak Ibu semua pasti sudah hatam. Apa itu makna Tarhib? Apa itu Ramadan? Apa itu syarat dan rukunnya puasa? Ya, bagaimana caranya kita menyambut bulan Ramadan? Saya kira sudah hatam semua. Jadi saya ini hanya menemani diskusi saja. Ya, bagaimana metode nanti menentukan awal Ramadan? Tolong jangan ditanya lagi ya. Ini dalam diskusi kadang-kadang yang sudah tahu sama tahu kadang-kadang ditanyakan lagi ya untuk memancing apa keributan barangkali ya soal ru'yatul hilal soal hisab lah macam-macam itu saya kira sudah itu sudah hatam ya kita sebagai umat Rasulullah SAW apalagi umat Islam di Indonesia ini yang majemuk yang beragam ya ormasnya ormas Islam ini jangan kita karena perbedaan-perbedaan eh, yang seperti itu dalam penentuan awal Ramadan dan hari raya Lalu kemudian membuat saf kita menjadi renggang, membuat hati kita. Lalu kemudian, eh, apa namanya, eh, eh, yukalif ba'do, ya, hati kita menjadi renggang, kemudian ukhuwah kita menjadi rusak. Jangan-jangan seperti itu. Saya kira malam hari ini saya ingin fokus bagaimana eh, tadi disebut oleh. Uh, guru kita Ustadz Abdul Munaib ya bahwa keahlian maksud saya apa ya bidang studi saya saya tidak mengatakan saya ini ahli atau saya ini pakar bukan kebetulan bidang studi saya ya yang saya mendalami itu adalah ilmu tafsir Al Qur'an. Nah saya akan melihat Ramadan dari perspektif ilmu tafsir. Baik. Uh, izinkan saya untuk mengupas ayat-ayat tentang Ramadan ini Ya, tentang puasa ini yang ada di ayat 183 sampai 188 surah Al-Baqarah. Jadi dimohon ini kepada semua khatib, semua dai terutama dari Al Wasliyah, ya. Kalau malam pertama Ramadan jadi imam itu yang dibaca atau yang diceramahkan di kultum, jangan cuma satu ayat. Ya? ayatnya apa? Kuti, kutiba lagi, kutiba lagi. Iya. Sedikit set. Kalau supaya jangan mengulang-ulang. Hmm. Ada nggak di Al-Quran tinjauan hubungan fisik dengan puasa ini? Karena Alhamdulillah sistem pengobatan di dunia ini sekarang menggunakan itu di Nah mungkin ini kaitan antara fisik dengan puasa. Yang kedua ekonomi. Iya. Yeah. Ya, jadi jadi jangan jangan mengulang ayat-ayat uh, itu hanya kutiba saja lagi. Ya, nah uh, jadi yang harus disampaikan kepada umat ini adalah del apa? Ada sekurang-lebih 6 ayat. 8183, 184, 185, 186, 187 ya dan 188. Ini juga yang sangat penting ya. Jadi itu yang harus kita sampaikan. Nah, berkaitan dengan Ramadan, dari segi ruhiyah, ya, pertama pertanyaannya, kenapa Allah memilih Ramadan ini sebagai bulan kita diwajibkan berpuasa? Ya, kenapa sih? Apa rahasianya? Ini yang harus dijawab ya, karena sebagian kita ya masih belum mengerti atau belum memahami, kenapa harus bulan Ramadan. Kenapa puasa bukan bulan Rabiul Awal? Kenapa puasa bukan Muharram sebulan penuh? Kenapa puasa tidak mengikuti perputaran matahari, ya? kita mau ambil yang enaknya saja, mungkin bulan Desember atau Januari, Februari, musim hujan, musim dingin kalau di Eropa atau di Timur Tengah. Jadi cuacanya mendukung cepat untuk kita berbuka puasa. Tidak. Islam mengajarkan kepada kita bahwa saya berpuasa sebulan penuh itu mengikuti perhitungan perjalanan bulan. Dan perjalanan bulan ini sangat dinamis. ya Karena perhitungan bulan dalam Islam itu 29 atau 30 hari. Dan selama kita berpuasa ini, kita sampai sekarang mungkin ada yang sudah 50 kali Ramadan, sejak dia akil balik ya seperti Ustaz Abdul Munim ya Pak Amran ini mungkin sudah lebih dari 50 kali puasa Ramadannya itu ya itu sudah mengalami semua musim apalagi kalau tinggal di Eropa tinggal di Timur Tengah sudah mengalami semua musim mau musim dingin musim panas musim semi musim gugur di Indonesia juga sama musim kemarau musim hujan saja ada dua musim saja semuanya berputar ada yang mengalami puasa dulu bulan Desember terus mundur-mundur-mundur sampai sekarang. Kita berpuasa nanti insya Allah tanggal 23 Maret. Tahun-tahun depan berikutnya akan kembali lagi sampai ke Desember lagi. Subhanallah. Saya dulu di Mesir, puasa Ramadan itu Alhamdulillah ya. Selama sembilan tahun itu puasanya musim dingin terus dari awal pertama datang. Ya puasa kami pertama datang bulan November bulan Desember Kemudian terus sampai saya lulus S2 itu ya itu sampai bulan eh, kurang lebih bulan Maret itu masih musim dingin. Alhamdulillah ya. Nah, jadi kita ini dididik oleh Allah Subhanahu wa seperti pendidikan semi militer. Apa itu pendidikan semi militer? Harus sami nawatona. Eh na. ah, Ustaz Munim ini kan apa anggota apa itu veteran. Ya, apa namanya tentara ya nah bagi tentara itu tidak ada yang namanya eh, tidak boleh kita mengatakan kalau diperintah itu tidak siap ya semua yang namanya militer atau para militer semua kalau diperintah harus siap maka kita berpuasa di bulan apapun di musim apapun mau panas mau dingin mau sejuk mau kurang sejuk kita harus siap ya dalam keadaan situasi dan cuaca apapun itu. Itulah kehebatan Islam. Mengajarkan kepada kita, mendidik dan melatih fisik kita, emosi kita untuk tetap taat kepada Allah di tengah cuaca dan kondisi yang ekstrim seperti apapun. Nah, kenapa Allah memilih Ramadan? Uh, inilah cara Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca tafsir Al-Manar, Said Muhammad Rashid Ridho. Saya tidak tahu kalau di al wasliah ini dipelajari tidak tafsir Al-Manar itu ya. Itu di jilid 2 halaman 130. Ya. Kenapa Allah memilih waktu kewajiban berpuasa itu di bulan Ramadan? Jawabannya kata Said Muhammad Rashid Ridho karena itu adalah cara Allah mengingatkan kita atas nikmat turunnya Al-Qur'an. Jadi kita puasa ini adalah dalam rangka celebration merayakan turunnya Al-Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'annya di bulan Ramadan, maka kita diminta oleh Allah untuk merayakan turunnya Ramadan sebulan penuh dengan berpuasa. Jadi mohon maaf, peringatan nuzulul Qur'an bukan hanya satu malam, tapi 30 malam atau 29 malam selama kita bulan suci Ramadan, itulah cara kita untuk memperingati dan merayakan turunnya Al-Quran. Ini kata saya Muhammad Ya, Kenapa? Karena Al-Quran itu turun untuk menjadi petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Maka cara kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu adalah dengan berpuasa sebulan penuh dan memaksimalkan pengamalan petunjuk Al-Quran ketika momentum turunnya Al-Quran ini di bulan suci Ramadan. Pertanyaan yang kedua. Kenapa cara kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu dengan berpuasa Pak Ustadz? Kenapa tidak dengan sholat? Kenapa tidak dengan, zikir? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan bisa begitu. Apa? Allah perintahkan kita mensyukuri turunnya Al-Quran ini. Tasakurnya. Tapi Allah ternyata memilih ibadah. ya, untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu dengan apa? Dengan ibadah puasa. Bukan ibadah yang lain. Kalau sholat tarawih itu komplementari. Sunnah muakada bukan apa namanya satu bukan 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 sesuatu yang wajib memang yang harus dikerjakan di bulan Ramadan tapi yang wajib untuk kita mensyukuri dan merayakan turunnya Al-Qur'an ini adalah dengan ibadah puasa. Kenapa demikian? Ada jawabannya lagi. Kalau saudara tanya begitu, apa jawabannya dari Sheikh Grand Sheikh Al Azhar, Profesor Dr. Mahmud Shaltut. Mahmud Shaltut pernah datang ke Indonesia tahun 60 berapa? 61 kalau tidak salah. Ya, sebelum Buya Hamka dijebloskan ke penjara oleh rezim Soekarno. Ya, dia datang kemari bersama rombongan dari Al Azhar. Ya, termasuk berkunjung ke Diniah Putri Padang Panjang sehingga melahirkan ide beliau untuk membuka fakultas dirasat Arabiah Islam Al Arabiah untuk putri sebelumnya tidak ada fakultas di Al Azhar untuk perempuan baru dibuka waktu itu setelah kunjungan ke Indonesia dan meresmikan Masjid Al Azhar di Kebayoran Baru tempat di mana Buya Hamka sahabat karib beliau itu menyelesaikan tafsir ya 30 juz dan tafsirnya dinamakan dengan nama Al-Azhar sebagai bentuk penghormatan dan terima kasih kepada Al-Azhar kunjungan Syekh Saltut dan juga gelar doktor analis Kausen diberikan kepada layar Buya Hamka. Ya. apa sekata saya Muhammad Saltut? Kenapa cara kita meraikan Al-Qur'an ini adalah dengan berpuasa diperintahkan oleh Allah? Karena puasa itu fungsinya sama dengan Al-Qur'an. Sama-sama, bagaimana? Sama-sama berfungsi menyucikan hati dan meningkatkan kualitas ruh kita. Ruh kita ini perlu apa namanya? Nutrisi, ya. Jangan hanya akal saja dikasih makanan. Nutrisi akal, baca ilmu pengetahuan, baca koran, baca informasi, baca jurnal-jurnal, laporan-laporan, sains, itu il, itu nutrisi buat akal. Jangan hanya tubuh saja yang dikasih nutrisi makanan. Ya, dengan makanan 4 saat 5 sempurna, ya, dengan nut suplemen nutrisi tambah madu, tambah habat sauda, tambah ini itu macam-macam. Supaya sehat, ya, supaya imun, tubuh kita kuat. Tapi hati kita kering. Makanya setahun sekali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpuasa dalam rangka mensyukuri nikmat turunnya Al-Qur'an, Sekaligus sebagai upaya kita memberikan nutrisi bagi hati, dan ini nutrisi yang ada di bulan Ramadan adalah nutrisi yang paling sempurna untuk makanan hati kita, menjadi bekal buat hati kita menghadapi kehidupan kita satu tahun berikutnya. Subhanallah, inilah rahasia kenapa Allah memilih bulan Ramadan, karena Ramadan adalah turunnya Al-Qur'an ya dan kenapa kita mensyukuri turunnya al-Qur'an itu dengan berpuasa. Baik, saya akan eh, sedikit menyampaikan beberapa tinjauan ilmu tafsir sebelum nanti ya eh, masalah dampak ekonomi, kalau dampak ekonomi biarlah ini atas eh, perdagangan ini yang di KJRI berbicara itu ya. Karena saya tidak menguasai masalah ekonomi, saya tahunya hanya tafsir ya kalau kita lihat di sini dari uh, tafsir Ibnu Juzi ya kata-kata redaksi ketika kita membaca Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina gunan ayyaman ma'dudat itu kata seorang ulama ahli tafsir yaitu Ibnu Juzi itu adalah untuk maksud bermaksud untuk apa memudahkan puasa bagi um, Orang Islam kebanyakan karena ketika dia membaca, "Oh, kewajiban ini ternyata sudah ada sejak zaman dahulu. Umat-umat nabi terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Berarti kita juga wajib kena kewajiban itu. Sehingga apa kita merasa tidak sendirian? Ya, kewajiban puasa ini, meskipun berbeda-beda e, cara berpuasanya menurut umat-umat nabi terdahulu, tapi kita memiliki kesamaan." bahwasanya ini akan membuat kita umat Islam ini pada umumnya apa? Menjadi ringan dalam mengerjakan ibadah puasa. Kemudian disebutkan ayaman ma'rudat puasa itu enggak setahun penuh. Dia hanya hari-hari tertentu saja. Bilangannya sudah jelas 29 atau 30 hari. Kalau dibagi dengan apa? Dengan jumlah hari dalam satu tahun, itu kira-kira cuma hanya 8% dari jumlah hari dalam satu tahun. Masa kita puasa hanya 30 atau 9 hari, ya setahun sekali kita tidak mampu. Nah inilah ya kenapa alasan Allah memberitakan ayat tersebut dengan begitu indahnya untuk memudahkan dan meringankan puasa bagi umat Islam kebanyakan. Nah yang kedua, uh, yang main dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa juga Allah mengatakan, kama tiba. Ya ini mohon maaf nih saya mengulang ini bukan tujuannya nanti supaya nanti diulang-ulang terus ayat putih bagutih, tapi penjelasannya ya kadang-kadang kita hanya mengulang ayatnya tapi penjelasannya kurang apa kurang mendalam ya sehingga jamaah akan bosan akan mendengarkan oh itu lagi itu lagi ayatnya itu lagi hadisnya itu lagi penjelasannya itu lagi nah yang kedua menurut imam Sa'di Abdurrahman Rahman sadi penulis kitab Taisir Karim bin dia mengatakan bahwasanya uh, kenapa ya disebutkan itu sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu supaya uh, dengan ayat ini Allah ingin ya kita ini tergerak, kita ini bangkit aktif tansyitun li ummah. Ya. Bianahu yang bagi antuna fisu fitak milil amal. Kita enggak boleh kalah dengan umat terdahulu. Kita harus fastabikul khairat. Kita harus berlomba-lomba, bahkan menyaingi amal-amal ya yang dilakukan oleh umat-umat uh, terdahulu. Ya. Kemudian al musara ila salihil khisal. Ya. Dan bersegera untuk kita mengerjakan Perkara-perkara yang baik, sebagaimana kalau perkara yang baik itu dilakukan dari satu generasi ke generasi, dari satu umat ke umat, tentu ini akan menjadi sarana bagi kita untuk berfasta khairat. Yang ketiga, apa rahasia di situ disebutkan? Laan lakum supaya kalian bertakwa. Takwa itu artinya apa? Menjaga diri memelihara diri dari keburukan. Waka wikayatan. Ya, saudara barangkali para asati sering mendengar istilah al khairun minal ilad. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Ya, menjaga imunitas tubuh. Ya, lebih baik kita sekarang bersakit-sakit. Olahraga, istirahat yang baik, pola makan yang baik. Ya, Daripada nanti kita sakit, ya menjaga itu lebih baik daripada nanti mengobati. Kalau sudah sakit mengobati agak sulit, ya. Nah, wiqayah itulah yang membentuk kata takwa. Artinya apa? Takwa itu kita harus menjaga diri kita dari segala sesuatu yang membahayakan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Apa yang bahaya di dunia? Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu adalah bahaya bagi kita di dunia dan di akhirat. Bahaya di dunia dia akan memberikan dampak-dampak negatif untuk kehidupan kita, untuk kehidupan seluruh umat manusia dan bahaya di akhirat dia akan menjadi apa? Siksa Allah nanti di akhirat ya akan dituntut kepada kita karena kita telah melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah anlakum itu disebutkan di dalam tafsir Imam Al-Alusi kai tahdzarul ma'asi supaya kalian itu menjauhi perbuatan maksiat. Kenapa demikian? Fa lati hiya umbuha au Karena puasa itu akan apa? Bahasanya itu yu'aqim mensterilkan. Ya. Akan memandulkan syahwat. Ini syahwat itu harus dimandulkan. Jangan di apa dibebaskan, jangan diliarkan dia tanpa kendali sahwat ini harus disterilkan. Ya, dimandulkan dia supaya apa? Kita tidak berubah menjadi binatang, tidak berubah menjadi hewan buas. Mauzubillah min Kenapa? Karena sahwat itu adalah induk dari segala maksiat. Kata Imam Syihabuddin al dalam tafsirnya, Ruhul Ma'ani ya, tafsir Jadi puasa itulah untuk mensterilkan sahwat kita. Ini sahwat itu sudah numpuk setahun, Masya Allah ya kalau nggak dicuci kalau nggak diberesin ini barang sahwat ini kalau kita terus memperturutkan mempertuhankan sahwat kita bahaya sekali makanya setahun sekali kita harus membersihkan ini kita sterilkan sahwat kita ini dengan cara apa ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan hadirin dimakan Allah Taala Berikutnya uh, tinjauan dari ilmu tafsir ini masih satu ayat nih. Jadi ayatnya boleh kita ulang, tapi penjelasannya yang paling penting ya uh, untuk kita dalami. Kenapa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada hadis Nabi mengatakan kullu amal ibni Adam lahu illa saw atau illa siap fa inna uliwa ana ajzibi hadis Bukhari ya ada hadis Sahih. Semua amal anak Adam itu semuanya itu adalah kembali untuk dia, untuk anak Adam itu. Ya. Maslahatnya, pahalanya ya, uh, itu kembali kepada si pelakunya. Fa innahu illa sabb, kecuali puasa. Loh, kenapa Allah mengatakan uh, hadis, dalam hadis kursi Allah mengatakan demikian? Kullu amal ibni Adam lahu illa sab fa li wa ana azzi bi kecuali puasa karena puasa itu dikerjakan untuk Aku kata Allah dan Aku sendiri yang akan membalasnya. Hadir Rahmati Allah Imam Al qurtubi ya menjelaskan hadis Nabi saw ini eh, ada dua hal yang istimewa yang tidak ada pada ibadah-ibadah lain ya dimana puasa itu berbeda dari ibadah lain yang pertama puasa itu mencegah diri kita dari sahwat-sahwat hawa nafsu, hawa nafsu kenapa? Karena dia mengeringkan tenggorokan, mengeringkan perut, ya, mem apa, membuat melapar, membuat perut kita lapar, membuat tenggorokan kita dahaga, membuat alam fikiran kita ini fokus hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara untuk mensterilkan sahwat ketika Allah perintahkan kita membuat perut kita ini lapar tenggorokan kita ini haus dahaga ya kelihatannya sulit tetapi justru pada saat itulah Allah sedang membahagiakan hati kita ketika kita puasa perut kita lapar tapi hati kita yang senang hati kita bahagia dengan cahaya yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah itu yang pertama yang kedua Kata Imam Al-Qurtubi apa? Karena puasa itu adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang tahu seorang ini puasa atau tidak. Ya, Bang Amran sendirian di rumah misalnya, ya, tidak ada apa namanya? Tidak ada yang tahu. Kalau ke dapur, apakah beliau ini ambil air kulkas untuk diminum atau tidak? itu hanya tahu yang yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula semua kita. Tidak ada yang tahu kalau salat berjamaah ada orang tahu salat. Ataupun salat sendirian ada keluarga kita yang tahu. Anak kita lihat, istri kita lihat. Ya, keluarga kita melihat. Tapi puasa enggak ada yang tahu. Ya, apakah benar kita puasa menahan diri dari apa namanya dari makanan minuman dan berbuat apa hubungan seksual suami istri? Tidak ada yang tahu kecuali antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Haji, oh dia ngantar banyak. Satu kampung diantar ke pondok gede kalau di Jakarta. Ya, berbis-bis. Ketahuan. Pergi haji, pulang haji, ada walimahnya. Ya, kemudian eh, bayar zakat. Sekarang bayar zakat harus dicatat lagi. Ya, ada lazisnya, ada lembaga ambil zakatnya. Tercatat, bisa dilihat dan ada syariatnya didoakan orang yang memberikan zakat itu. Kenapa dia harus kepada amil? Dia harus karena dia akan didoakan. Makanya kelihatan bentuknya. Tapi puasa tidak ada yang tahu kecuali antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bahkan Allah taala yang kedua tinjauan dari apa yang dapat saya sampaikan ini adalah bahwasanya uh, dari ayat-ayat uh, ibadah puasa ini itu mensirat menyiratkan apa? menyiratkan bahwasanya eh, rangkaian ibadah puasa ini itu adalah merupakan salah satu cermin dari sifat syariat Islam yang memudahkan. Coba lihat ayat-ayatnya itu. Ya, ciri syariat Islam itu mudah dan ringan untuk dikerjakan adalah melihat ayat-ayat puasa. Melihat dispensasi-dispensasi yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa kalau sakit begini kalau bepergian begini kalau hamil begini kalau yang sudah tua renta tidak mampu berpuasa begini ada aturan vidya ada aturan kholo ada aturan itu itulah puasa ini seolah-olah menjadi apa simbol ya keagungan syariat islam yang dengannya Allah menurunkan ayat-ayat yang berisi kenapa taisir kemudahan-kemudahan dalam beribadah dalam menjalankan syariat, ya tidak bisa kita memaksa orang yang sakit untuk berpuasa full, bisa diganti atau bukan bahkan mungkin dia tidak bisa menggantinya, cukup dengan bervidya. demikian pula wanita yang hamil, demikian pula wanita yang menyusui dan lain sebagainya. ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. nah ini syariat ibadah puasa adalah cermin bagi syariat Islam yang universal yang memiliki ciri dan karakter apa? memudahkan dan tidak menyulitkan. Yuridullahu bikumul yusra yuridu bikumul Yang ketiga, nikmat ibadah puasa itu adalah apa? Ketika berdoa. Makanya Nabi SAW Ratakan. ya, lisa imi Farhatun inda fitri Orang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Pertama, bahagia ketika dia berbuka puasa, dia berdoa kepada Allah. Ya. uru Ya, atau mau baca Allah malakasum tuh ya terserah, bebas. Uh, apa namanya? Uh, dibaca ya model redaksinya itu mungkin berbeda-beda ya itu atau cukup dengan bismillahirrahmanirrahim sudah cukup ya mau baca doa kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu taala kenapa karena di ayat puasa ini ayat 186-nya itu berbicara tentang doa wa idza saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'idan falyastadjiibuli wal yu'minu bil 'alam makanya ini menunjukkan ayat ini bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat besar anjurannya untuk kita berdoa. Pada saat kita berpuasa itulah doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu khusus dalam konteks adi pada puasa disebutkan ayat tentang keutamaan berdoa. Ya. Doa ketika orang yang berpuasa berbuka puasa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu da, apa namanya? Da'watus saib la turat ya, doanya orang yang berpuasa, doanya orang tua kepada anaknya, ya, doanya musafir itu tidak akan ditolak oleh Allah. Sebab demikian pula sebagaimana doanya orang yang terzalimi, terutama di bulan Ramadan. Banyak-banyak kita berzikir, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala. Kenapa? Ketika kita sedang dekat kepada Allah, ketika kita sedang berpuasa, ya, melaparkan perut, mendahagakan tenggorokan kita, kita sejati sedang membahagiakan hati kita, membahagiakan ruh dan jiwa kita, dan mendekatkan kita kepada Allah, diisi dengan berbagai macam doa dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir itu adalah, ciri puasa ibadah puasa Ramadan membangun bukan hanya kesalehan personal, kesalehan sosial, tetapi kesalehan publik. Apa itu kesalehan publik? ya puasa itu harus memiliki dampak. Nah, kalau tadi eh, apa, bicara tentang dampak puasa terhadap ruh dan ekonomi, nah, ini dampak puasa bagi ya ekonomi umat, ekonomi bangsa dan negara ini seperti apa? Baca ayat 188. Walatakulu amwalakum bainakum bil وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا مِنْ وَأَنْتُمْ Wahai orang-orang yang baru saja lulus dari madrasah Ramadan. Wahai orang-orang beriman yang selesai mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Ini ayat terakhir. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Dan dengan harta itu kamu menyogok hakim-hakim, penguasa-penguasa. Ya, kalau sekarang, ya kalau dulu orang kaya nyogok penguasa. Sekarang, orang kaya penguasa menyogok rakyat untuk memilih. Kan begitu. Sama saja. ya Artinya kita tidak boleh tertipu. Tidak boleh makan dengan cara yang batil. Sebagaimana kita dilarang haram menyuap hakim untuk mengubah keputusannya. Menyuap penguasa untuk apa mendapatkan proyek, mendapatkan keringanan-keringanan dan lain sebagainya atau mendapatkan uh, privilege tertentu dalam ekonomi ya. Kita juga sebagai rakyat biasa sebagai hamba Allah dilarang untuk menerima suap dan sogok. Ini ciri-ciri ciri akhlak orang yang berpuasa, yang lulus dari madrasah Ramadan, dia harus punya kesalehan publik. Ya. Karena di bulan Ramadan itu digembleng hatinya, digembleng jiwanya untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah. Meninggalkan apa yang dibolehkan oleh Allah bisa makan halal, tapi ketika bulan puasa di siang hari jadi haram. Minum-minuman yang halal, halal dikonsumsi bagi kita tapi ketika bulan puasa haram. Ya, di siang harinya. Hubungan suami istri yang halal sah, kita berhubungan tapi di siang hari bulan Ramadan semua jadi harap. Kenapa kita bisa menahan diri, ya, mengendalikan diri kita, mengendalikan syahwat kita, menjauhi perkara-perkara yang mubah sebulan penuh di bulan Ramadan? Loh kok kenapa? Setelah itu kita tidak bisa meninggalkan perbuatan yang haram. Padahal ini kan puasa ini latihan. Ya, dengan melatih diri kita meninggalkan perkara-perkara yang boleh yang mubah, maka diharapkan kita mampu, bahkan lebih mampu, untuk meninggalkan perkara-perkara yang subhat, apalagi yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dampak ekonominya ini luar biasa untuk kemakmuran bangsa dan negara. Berapa banyak korupsi yang dilakukan? Berapa banyak hakim ya yang bermain-main dengan keputusan hukumnya? Berapa banyak Memberikan keputusan yang Zalim kepada orang yang tidak berhak Mendapatkan Fonis e, yang e, berat Atau sebaliknya Menghilangkan atau meringankan fonis Yang mestinya dijatuhkan berat kepada orang Kepada orang yang berhak ya. Berapa banyak Kita ini sudah e, Kenapa Mohon maaf, negeri-negeri muslim Terutama kita bicara Indonesia Masih terus Berada dalam lingkaran pusaran korupsi. Indeks korupsi kita dari tahun ke tahun tidak semakin membaik. Ya, kesenjangan kemiskinan semakin lebar. Ya, ada laporan terakhir saya baca di grup laporan di koran apa itu Kompas atau apa itu ya. ya. kesenjangan antara yang sejahtera uh, dengan kelas menengah dengan kelas bawah itu komposisinya 20%. Ya, kelas yang uh, sudah makmur itu pengeluarannya ya pengeluarannya itu ya untuk foya-foya macam-macam itu menghabiskan uh, kurang lebih 46 persen dari total PDB negara ini ya itu 20 persen rakyat tapi pengeluarannya berlipat-lipat sementara yang kelas menengah 40 persen itu pengeluarannya hanya dua uh, 20 sekian persen yang menengah ke bawah lagi, ya sampai yang kemiskinan ekstrim itu jumlahnya 40 persen, ya di Indonesia ini itu pengeluarannya itu sepertiganya setengahnya dari yang kelas menengah. Luar biasa kesenjangan kita, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Kenapa ini bisa nggak kita bisa mengakhiri ya kesenjangan ini ketidakadilan sosial? ketidakadilan ekonomi ini bisa. Dari mana solusinya? Kembali kepada inti ajaran Islam. Kembali kepada maqasid syariah dari ibadah-ibadah puasa seperti ini. Ya, wala ta'kulu amwalakum bil biha hukam li Tujuannya apa? Supaya kamu memakan sebagian dari harta harta orang itu dengan cara dengan cara yang tidak dibenarkan yaitu dengan cara dosa wa antum ta'lamu. nah inilah kenapa puasa itu membentuk karakter membentuk moral yang baik bagi aparat hukum aparat pemerintahan bagi kita rakyat biasa bagi anggota dewan bagi uh, pemimpin masyarakat semuanya ini digeblek ya semuanya dipaksa dikarantina oleh Allah Subhanahu wa taala sebulan penuh masa karantina total kita secara massal kita di seluruh dunia umat Islam ini ya di bulan puasa di bulan Ramadan ini kita dipaksa oleh Allah diwajibkan oleh Allah ikut karantina ketakwaan ya berapa banyak kita yang sebelumnya nggak kenal masjid jadi paling datang pertama di saf awal di masjid itu sejak habis maghrib udah bawa satu lapis buka puasa ya uh, ibu-ibunya sudah bawa mukena bawa, bawa sajadah uh, yang laki-laki yang anak-anak semua meramaikan masjid padahal azan isya belum untuk apa ditanya untuk terawih. padahal teraweh bukan sholat fardu sholat eh, sholat sunnah tapi kenapa yang tadinya bahkan sholat fardu saja tidak mengerjakannya di masjid, ini untuk menunggu sholat sunnah saja, kita datang sebelum waktu datang sholat fardu. Ini kan artinya apa? Ada perubahan besar Ramadan ini. Yang biasanya tidak kenal apa infak, tidak kenal apa namanya memberi santunan pada fakir miskin. Di bulan Ramadan ini kesempatan yang luar biasa. Kita dipaksa tanpa sadar oleh Allah SWT untuk berbagi. Ya, kan ada ajaran apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ajaran sunnah Nabi untuk memberi makan memberi makan bub bagi orang yang berbuka puasa. Man faṭṭara ṣā'iman dalahu mithlu ajrihi mithlu ajri ṣā'imin ghairi ayy an qasaminhu min ajrihi syai'un. Ya, siapa orang yang memberi makanan bagi orang berbuka puasa, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi nilai pahalanya. Orang yang berpuasa tadi. Subhanallah. Ya ini ini kebiasaan-kebiasaan baru. Kalau kita bicara new normal, kebiasaan baru, pasca pandemi, kita sudah diajarkan kok oleh Allah Subhanahu wa Diajarkan toharoh. diajarkan berderma, diajarkan berjamaah, diajarkan untuk senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu Kalau yang sebelumnya bulan-bulan sebelumnya kadang-kadang hanya mengeluarkan infak tromol masjid ya seminggu sekali di masjid kalau sholat jumat itu pun kalau ingat ya itu pun kalau ingat kalau ingat itu pun yang dipilih yang dicari ya yang dibawa uangnya uh, yang warna abu-abu atau warna biru ya bukan yang warna merah ah kalau warna merah ini kan berarti kita ekonomi kita sudah merdeka ini Pak Munim ya jadi seperti Bung Hart, Bung Karno, Bung Hatta itu kan bapak kemerdekaan, proklamator. Kalau dompet kita semua isinya yang warna merah itu berarti uang itu, ekonomi itu sudah merdeka namanya. Tapi kalau yang di kantong kita, yang di apa saku baju kita atau di dompet kita ini, ya, gambarnya Patimura, berarti kita dalam perjuangan itu namanya. Ya, masih berjuang untuk merdeka. Iya. Nah, kita masih milih-milih. Tapi insya Allah di bulan Ramadan kita tidak pilih-pilih warna, tidak pilih-pilih pati murah, tidak pilih yang namanya gambarnya siapa Idham Khalid. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu semua di sini ya akan memilih gambar uangnya itu, ya yang paling tidak itu yang warna ya warna biru-biru tapi yang besar, ya atau yang warna merah. Insya, insya Allah inilah ada perubahan. Perubahan uh, dalam kebiasaan-kebiasaan uh, hidup kita, kebiasaan ibadah kita. Kemudian juga uh, kita harus mengendalikan hawa nafsu kita. Ini sangat luar biasa. Madrasah bulan Ramadan adalah madrasah bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Termasuk meningkatkan ekonomi umat, kesejahteraan umat, semua merata. Ya pedagang kecil, UMKM, ya menggelar jualannya, dagangannya. Kalau dulu mengeluh bulan puasa pandemi, ya sepi, apa namanya pembeli tidak ada, ada pembatasan, ada ppkm. Insya Allah tahun ini mudah-mudahan semua diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau dulu pakai jualan online, sekarang insya Allah bisa offline kembali. Insya, insya Allah. Ya itu semua ada menetes trip apa namanya triple down effect ya menetes jadi orang-orang kaya konsumsinya mungkin kita mengeritik kenapa sih ada pemborosan konsumsi di bulan Ramadan sebentar definisi pemborosan itu yang bagaimana dulu kalau pemborosan kalau pemborosan untuk kebaikan memberi makan orang buka puasa silahkanlah berboros-boros ria ya orang kaya tiap hari seperti di Mesir dulu teman saya belajar. Buka tenda. Ya, siapkan makanan setiap hari. Maghrib itu disiapkan makanan berbuka puasa. Bukan cuma makanan snack, makanan berat semua. Makan nasi, makan daging, ada ada pudingnya, ada kalau kita itu yogurtnya. Ya, bisa ditanya itu teman-teman dari al wasliyah yang pernah belajar di Mesir. Ada dulu teman saya dari di Dewan Fatwa ya di siapa? Ustadz Ovid ya, kemudian ada lagi senior saya, abang kita Bang Gio Habdani, uh, kemudian ada lagi Ustadz Abdul Samad, itu semua tahu. Jadi orang kaya dia beli, uh, apa namanya dia boros membeli bahan-bahan konsumsi, ya bahan baku yang dia bisa bikin untuk dibagikan kepada orang yang butuhkan buka puasa, itu bukan boros namanya, itu bagus akan menghidupkan sektor ekonomi real. Di bulan puasa semua bergerak. Ekonomi kita bergerak. Ya, konsumsi bergerak. Ya, cuma jangan nanti dimanfaatkan karena demandnya tinggi, ya nanti harga minyak goreng dibuat tinggi. Harga daging sapi dibuat mahal. Harga daging ayam dibuat mahal. Nah, itu tidak benar. Nah, itu tugas pemerintah untuk mengontrol harga. Ya. Karena ini akan berdampak bagus buat menggerakkan perekonomian umat ya kesejahteraan umat ya yang fakir miskin bisa merasakan itu dan bulan Ramadhan ini bulan yang biasanya umat Islam itu banyak berzakat alhamdulillah jadi insya Allah kita semua akan merayak, merasakan dan merayakan keberkahan keberkahan di bulan suci Ramadhan ini ya dengan penuh khidmat mari kita siapkan diri kita terutama persiapan ruhiah persiapan penyucian jiwa ya karena eh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita punya eh, 6 ya, ultimate goals kalau kita ingin bahasakan ya keren lah ya ultimate goals dari ibadah apa sih satu pembentukan karakter takwa yang kedua penguatan visi Quran dalam kehidupan muslim ya karena syahrul ramadan adalah diunzila Quran itu merevolusi Quran ini merevolusi Kebiasaan-kebiasaan buruk kita jahiliyah ya diganti dengan sistem syariat yang suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih kesabaran. Nah, oke, okay, orang sabar apa puasa ini? Orangnya, orang yang berpuasa ini tanda kesabaran, ya, sabar dia menahan diri, sabar dia menahan godaan, sabar dia... apa namanya mendapatkan perilaku-perilaku yang tidak baik dari orang lain. Kemudian yang keempat melatih kedisiplinan kita, hidup kita disiplin. Ya, bahkan sebelum maghrib saja kita sudah siap-siap di meja. Ya, untuk menyapa menyantap hidangan buka puasa. Dengar azan maghrib semua serentak kita berbuka puasa, alhamdulillah. Bahkan sebelum subuh yang biasanya tidak bangun subuh, sebelum subuh sudah bangun sudah sahur persiapan. Pergi ke masjid, alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini harus kita jaga, ya kesempatan ini harus apa eh, namanya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya yang kelima adalah kepedulian sosial kita harus tumbuhkan di bulan suci Ramadan dan yang terakhir ada Allah berikan pahala atau piala yang istimewa khusus bagi orang-orang pilihan di bulan Ramadan yaitu apa laylatul qadar yang disebut di dalam inna fi laylatul qadar ya wa ma adraka ma laylatul qadar laylatul qadir khairu min al artinya apa Laitul Qadar ini adalah maknanya memakmurkan usia kita. Bagaimana hidup kita yang singkat ini umat Rasulullah tidak seperti umat terdahulu yang hidupnya usianya ratusan tahun? Usia kita yang singkat ini bisa setara sama dengan mereka. Caranya bagaimana? Inilah yang menjadi asbab nuzul surat Al-Qadar. Nabi tersenyum melihat ya diperlihatkan oleh malaikat Jibril ada Nabi zaman dulu di Bani Israel, ya Nabi ini kuat, ya Nabi sebenarnya Samson, kalau bahasa kita sekarang bahasa apa Tauratnya itu na, e, Samson, ya Samson ini Nabi Samson ini tubuhnya kuat kekar, dia tiap hari kerjanya puasa, tiap hari kerjanya jihad di jalan Allah, dia di jalanlah tiap hari yang dilakukan selama puluhan tahun, Nabi senang mendengar cerita cerita kisah itu dari malaikat Jibril. Lalu beliau berharap, bagaimana umat saya bisa memiliki kualitas nilai pahala amal seperti umat ini terdahului? Ini? Maka turunlah surah Al-Qadar. Ya, dengan adanya bulan Ramadan, dengan adanya kesempatan Allah memberikan Lailatul Qadar kepada kita yang e, di terus diulang-ulang setiap tahun sekali dengan hadirnya bulan Syawal Ramadan, itulah cara kita untuk memakmurkan usia hidup kita usia biologis kita ini pendek tetapi bisa dimakmurkan dikekalkan usia kita ini dengan apa dengan nilai ubudiyah kepada Allah melalui apa ibadah di malam al qadar malam kemuliaan. Fatun wa mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. うん。Mm hmm.